yang lalu itu kan ada penyampaian 14 isu krusial dari pemerintah, ya. Nah, oleh karena itu sekarang posisinya masih di pemerintah untuk menyampaikan draft terakhir pasca ada yang 14 isu krusial tersebut. Yang melakukan sosialisasi pemerintah. Jadi kita kemarin dalam rapat itu mendengarkan laporan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Iya seperti itu, karena nih, RU ini adalah RU dengan satu usulan dari pemerintah. Ya, jadi kalau kita merujuk pada 14 isu krusial yang disampaikan oleh pemerintah, terdapat dua pasal yang diusulkan untuk dihapus, yaitu pasal mengenai dokter gigi yang tidak berizin atau kita kenal sebagai tukang gigi ya kalau sekarang. Pasal tersebut dicabut karena ada putusan MK yang telah membatalkan pasal di undang-undang praktik kedokteran yang mengizinkan tukang gigi untuk berpraktek, sehingga pasal pidana mengenai hal tersebut ya sudah tidak relevan lagi karena itu dihapuskan. Pasal mengenai penyerangan market harga dan martabat presiden itu masih ada karena ada perbedaan dengan isi dari putusan MK. Kalau di pasal yang lalu yang sudah dibatalkan oleh MK itu pasal 134, dahulunya adalah delik biasa, artinya tanpa harus ada